bulan Juli. Nah itu gimana gitu rasanya? Jangan. Masalahnya cuma ini aja enak, yang lengkap. Iya ya, lengkap ya. Bulanannya kesini enak. Terus ada tempat makanan sekalian. Kalau ke Botani kan jauh banget. Tempat main anak ada. Jadi jain ekstra sebagian ada yang enak. Maksudnya nggak terlalu jauh ke kota. Kita cuma sekali naik angkot tapi udah sekalian. Memang biasa belanja di Jayan. Iya, bulanannya. Bulanannya pasti di sini. Iya. Nah, mendengar ada kabar bahwa Jayan di semua cabang mau tutup, itu gimana, Bu? Ya, baru aja aku dengar ini. Iya, Bu. Saya taunya yang dibotakan waktu itu pasti terlalu sayang banget. Kalau, maksudnya kalau ke arah sana mungkin ya, karena kami kota. Kalau sini kan kayaknya dibanding pasar lebih enak sini lah. Iya. Ada tempat makan. Cuma ini aja yang dilihat yang ini ya. Bulanannya saya kesini. Apa? Saya, kami setiap bulanan kesini. Pasti. Sayang banget. Sini juga kan rame, setahu saya selalu rame. Iya, nggak semuanya sepi sebetulnya. Nggak semuanya sepi. Iya, kalau di kota wajar lah sepi. Mungkin aneh kok biar kemarin beberapa lebaran juga masih rame. Mungkin kayaknya diganti, Bu. Misalkan ini tadinya Jayan terus diganti sama ini yang lain biasanya. Bukan Jayan brandnya, Transmart misalkan. Biasanya gini. Gitu. Dibeli sahamnya sama orang. Tapi lebih enak belanja Jayan ya? Iya, benar banget. Lebih rapi, lebih bersih ya, Bu? Iya, lebih bersih, lebih, pokoknya lebih deh. Bu, namanya siapa, Bu? Ibu Rala. Warga? Iya. Warga siapa ya? Tahu dulu untuk bulan Juli. Tahu. Tapi sering bulan Juli jadi jaya. Setiap bulan. Setiap bulan. Dengan gimana, Bu? Biasanya tiap bulan belanja di sini. Tutup mungkin bingung ya. Karena udah tahu harganya di sini kayak gimana. Kalau misalnya tutup mungkin cari alternatif yang lain. Diskonnya mungkin juga karena tutup juga ya. Mungkin tutup juga. Tapi ada beda nggak? Sebelumnya masih sama nggak sekarang? Kalau sekarang masih sama sih. Hampir sama ya. Mungkin nanti mendekati mungkin hari ke biasanya sih. Kenapa? Udah tahu belum Jayan mau tutup? Bulan Juli. Bulan Juli ini Jayan. Tahu? Iya, tahu enggak? Akhir bulan. Belum tahu. Oh. Kalau belanja bulanan biasanya di mana? Kalau belanja bulanan dulu emang sering banget ke Jayan. Terus semenjak pandemi ini saya dan keluarga itu jarang banget ke Jayan. Jadi kita belanja di daerah terdekat aja. Nah, ini baru pertama kali ke Jayan terus enggak tahu kalau misalkan bulan Juli ini banget. Terus gimana kalau Jayan tutup? Sedih banget sih pastinya. Banget ini juga baru tahu dari Mbak sama Masnya. Ya, mana lagi kan? Udah jauh sih, tapi lebih nyaman di sini buat belajar.